Coba cek YouTube-nya Rusti dong. Patah-patah apa enggak? Ntar gue cek. Gue lagi main. Bitrate punya ya. Setting 4500. Harusnya enggak sih. Bagus ya. Bagus dong. Ya kah, tapi di guanya loh. Di guanya aman ya. Elunya nge-lag. Iya, di gunya agak nge-lag pas main. Oh, itu mah itunya berarti komputernya. Isinya berarti itu. Iya sih. Kuat kayaknya. Bang power. Life-nya mah aman. Siapa tuh? Kan giliran sambil farming kok dan lu gak capek dong itu nge-push sampe 4000. Capek sih. Hah? Capek sih, banyak kalau kalah terus. Kalau kalah terus ya. Tapi ini kayaknya lebih ini sih, lebih kenceng dibanding arena yang biasa. Karena kan kalau yang biasa kadang tuh cuma 11, kadang 12, ini bisa sampai 20-an lebih. Iya. Yang kecil 19 ya gue. Kalau ini enak. Kalau kalah kurangnya dikit. Lebih dikit. Ya. Kalau menang nambahnya banyak. Nah, itu tuh. Yang paling ribet tahun apa sih ini? Corsair ya? Corsair. Nah, apa ya? VK. Corsair VK juga. Plus VK pakai dari dulu kayaknya. Dulu kayaknya nggak sesusah itu loh. Iya ya, tapi itu benar-benar kayak gimana ya, di itu tiba-tiba mundur, rollback, terus mau ngehit lagi dianya super armor, udah kayak gitu aja terus, kayak nggak ada celahnya loh. Bingung. Iya kayak apa ya, kayak nggak ada cooldown loh. Skill hilang-hilangnya iya. Itu loh. Jadi tuh apa namanya, abis jadi Black Spirit dia maju super armor tuh rollback lagi Black Spirit lagi udah kreset matiin dong. Gak tahu lah mak pakai apa lawannya. Finlord. Aduh, malah gua healku. Dia udah, tadi udah sakit kepala itu.
Menang. Iya belum. Lu ini ya, kendalanya devaksin kendang ya? Sama gue juga tuh. Devaksinnya habis. Cit. Ya mati. Oh, 11-12 lah. Anda tuh 11-12 sama VK lo. Masih mending lawan Huntress gue daripada VK. Kalau Huntress tuh gak tau sih gue gimana caranya ya, beda-beda tempur. Huntress masih bisa enak liarnya. Masih bisa. Gue kalau Huntress tuh ini sih. Kalau gue ada grab, langsung gue grab ke gue. Berdiam gue. Sumpah, itu ngeselin banget. Dulu waktu pas kayak Titan. Ya, kan kalau gue live streamnya jadi bego. Itu ya, kunonya. Delay ini ya, Nang ya? Iya. Delay beberapa detik doang. Iya sih, beda 5 atau 3 ya. Bisa sih, nggak delay cuma harus punya koneksi yang super. Super ya? Gak usah. Nah. Biasa kecupu nih. Gak ada damage ya kan? Itu ngandungin pasifnya deh, sindang ya? Yoi, ngandungin pasifnya. Tapi, berujung celaka. Itu gimana cara triggernya lu? Udah pecah dulu. Iya, lu gimana cara ngandungin pasifnya? Pasifnya tuh. Jadi sistemnya tuh kayak gimana ya? Setelah lu ngeluarin skill gitu ya, itu pasifnya reset. Nah lu tinggal maju-majuin aja dikit-dikit, itu bakal aktif sendiri. Maju jangan bentar gitu ya? Kayak gini-gini nih. Agak kan ini delay. Iya. Sabar-sabar, gue. Iya. Ya, Endang pakai paladin dari kapan ini? Ngerti ganti setahun ada kali. Sempet ganti, cuy. Sempet ganti fantasma kan? Tapi kan baik aja paladin. Ini paladin tuh enggak jago-jago banget tinggi fantasmanya. Lu fantasma ganti pas di mana? Pas di itu. Di Lumi Warlord. Apa di Warlord? Warlord. Iya kah? Tahu. Itu pas lagi paladin gak dapat tempat buff. Oh iya. Paladin main pas awal-awal. Huntress dulu baru paladin. Astaga. Lu masih inget ini anjir? Siapa sih? Yang dari Titan ke AM. Apa gua? Ini Nandor, Wiska. Ya Nandor ya. Gila tuh orang. Jago padahal tuh orang. Apa? Ya sayang banget kan sih padahal jago. Iya. Dia invest ganti
itu loh, ganti job loh buat turnamen. Bangke, kaget gua. Kira Giant juga. Itu charnya dijual nggak kelihatan lagi ya sekarang ya? Apa ganti nick? Ganti nick. Ya Allah, satu kali hit lagi. Mati aja. Sumpah itu daerahnya satu, sisa satu kali. Aduh, Huntress, Huntress. Ayo ngetok. Master lagi. Jadi itu Great Master kalau enggak gak nemu timing buat kenapa. Why? Deathmaster ya? Agak ribet tuh lawannya. Gue juga agak susah tuh lawan Deathmaster. Nah, susah sih, susah bukan agak susah, susah lagi, susah banget. Deathmaster, Hunter, PK. Ternyata oh, dia 3-4 udah pada jago-jago semua. Gue pakai Hunters. Iya. Yeah. Hampir nggak bisa kesentuh anjir. Tapi lemah banget kalau lawan kelas saya, itu ribet. Gokil. Apakah 3.5 lagi, Bung? Jangan sekali combo. Sekali combo lagi mati. Aduh. Ma. Udah 36 turun lagi 35. Itu si Forgedo udah 4000 ya? Apa belum? Udah dia. 39 atau 38? Udah? Iya. Oke, lupa. Tapi gue jadi gue coba pakai ini ya. Pakai apa? Char tuyul gue. CP 3000 bisa lu. 3000? CP goceng, CP goceng bisa lu. Padahal 9000 ya, miannya. Iya, perasaan 9000. Iya, gue coba cek kan. Lah, pas gue coba carnya tuyul gue bisa, tapi harus dipencet dulu apa namanya wanna participate, pencet baru kebuka. Lumayan anjir, WP melimpah. Yang menang semua aja misalkan dapat kan satu KBP. Iya. 1,5. Ayo gue jualan rep ACC.
adu. Gua gak nyalain perwat gua dulu. Yeh. Nggak nyalain. Enggak. Nyalain super armor. Gak enaknya forward guard itu dia bisa di stop loh. Emang sih kadang gak bisa nerima damage, tapi dia bisa di stop pas lagi nyeruduk nih. Iya. Rasanya di situ enaknya. Oh. Ya kalau misalkan forward guardnya aktif gak nerima damage, jadi stop tapi nggak nerima damage. Kalau yang super armor, terima damage, terima damage tapi bisa nggak stop. Soalnya kalau super armor kan nambah armor doang. Oh iya. Buset. Aduh, Paladin malas bakal lompat sama Paladin ini. Chaos udah berapa dong? Chaos udah berapa? 3 dia. 3? Gila. 2 coy. Jewel, yang drop berapa? 1? Drop 1, craft 1. 1 craft, 1 drop. Gue pengen ningkatin ini apa namanya PvP damage deal gue. Gue kok pakai batu PvP nggak mentok lo, nggak mentok 50. Sama gue juga cuma 23%. Hah? Itu pet-petnya mesti 2 minimal. Iya. Oh, pet gue 1. 1%, gak ada yang itu, paling gede 3. Yang maksudnya 4% start awalnya. Gue belum pernah nemu sih pet yang 4%. Iya, gue 3. 1,7 gitu gue. Dari kristal. Nah, kristal nih, masalahnya. Gue kadang tuh dilema loh. Ada nih 25 25, nah, tapi black spirit. Ada yang 35 35, 25 25 tapi PvP, tapi black spirit yang 35 35. Dilema gua mau yang mana, bikin terus ya bukan sultan ya susah. Nah. Kalau macam Sirin kayak kemarin streamingnya kan gila. Iya anjir, bikin mulu. Gua aja bikin pistol juga nimbang dark coin. Coinnya gimana? Tuh itu sih gua banyak banget tuh ini gua. Pink pistol gua masih 20. 20, 21, 23. Kecil banget. Cina mau 30, kalau nggak ada PvP juga nggak diambil sama dia. Gue juga kebanyakan BSD. Sehat dulu. Sehat. Normal arena. Tengah. Kayak aja ketemu Mister Tai.
Gokil. Main shieldnya kayak gladiator loh. Berhenti terus senang. Glove ada yang pink dong. Dang. Apa? Apa? Ah, cek. Kenapa ya? Ini gua yang error apa Ujek yang error nih? DC. Tes. Ya. Tes. Masuk mau ya? Lu nanya apa tadi? Glip ya. DC lagi. Tes. Ya, masuk. Koneksi lu jelek kan? Iya. Ngeri gua kalau turnamen lagi. Kenapa, coy? Anggap gua berapa kali? Kalau itu. Terakhir kali tuh yang kata terakhir kayak turnamen dang yang kata gua sama siapa sih? Lupa gua. Terus sama Om Isjek menang itu. Apa? Sama Om Is. Enggak, iya Om Is kan menang. Yang setelah itu ada lagi kan turnamen. Cuma bukan yang itu tuh, ada lagi gue lupa namanya. Apa gua? Pokoknya gua sama siapa ya? Sama Raven pokoknya jawabnya lupa gua. Dulu Warlord yang Raven siapa ya? Itu sama adalah satu lagi yang pakai AM. Betir gua. Bukan Betir. Apa ya? Pokoknya ini sih siapa sih? Yang lupa gua, yang pensi. Yang gak dari banyak anjir. Lupa gua. Banyak tuh. Lupa gua. Siapa sih? Ah, pokoknya gitu dah. Jadi kan gua berdua nih sama dia. Ada satu lagi nih. Nih yang si bangsat nih satu nih. Gua bilang, "Om, sorry ya gua nge-lag." Dia ngomel-ngomelnya bukan di ini. Oh iya, gua tahu. Gua ingat. Iya, chat pribadi tapi chat di gue. Ini apa nih teman gimana gitu. Tiba-tiba out. Gua inget. Diganti masih Ren. Bingung gua lah kenapa. Iya, gua inget. Gua pernah inget itu. Jus ingetnya kasihan. Yang kasihan mah yang ini yang Raven ini yang baru pertama kali turnamen. Gua kan udah pernah turnamen. Ya deh, sama kayak turnamen baru main sekali, tiba-tiba langsung out. Orangnya nggak login lagi. Iya, gue inget itu. Udah gratis turnamen tuh. Gratis. Dapat duit.
Enak banget. Iya. Ya, gue pernah inget kok itu waktu itu. Iya. Gila banget. Goblok tuh anak buat baperan anjir. Iya. Padahal kan tuh BO3 enggak sekali kalah langsung kalah. Heeh. Entah dia ada masalah hidup kayaknya. Itu langsung pada langsung pas bingung deh yang si lupa gua terus dia nanya ke gua ini gimana bang. Ya udah kan si Siren nggantiin jadinya. Itu tuh itu yang masa koneksi tuh ya udah gua itu karena gua maksain pakai wifi rumah cuma kan kadang tuh RTO kadang RTO tuh ya udahlah pas ini tuh yang kata pas sama Om Isma gua pakai data itu. Ya lu sering menang cok Ramo dulu. Anjir lah. Gua tusun mulu timnya kayak tai. Cindang kampret emang. Lu sensi sama gua kan. Grafik mesti dapat yang gak jelas. Lo, kan itu sesuai ini. Janji apa sih namanya? Aduh. Iya lu, undang fans tuh, lu tuh pasti ketemunya ada aja deh. Iya, yang kayaknya yang ngangkat tuh cuma si fans atau masih undang. Kalau Ramo, ya pernah kayak misalkan ada siapa lawan siapa atau enggak. Si Pen ketemunya sama yang tapi kan dulu kan Ramo kan based on CP juga sih. Sistemnya. Kan di jadi disesuaikan iya. Sih sama total CP. Tetep aja kan. Ya, dulu enggak jelas sih sesuai total CP tapi timnya GoPro. Kasian tuh si Wok. Yang dulu ada Zio. Iya kan lanjut. Lawan lu ya kaya. Kan lawan lu ya. Oh iya ya. Oh iya. Oh, lu kalah anjir. Iya. Itu iya. udah bilang kan calon menang nih si Wok sudah ketemu Well-nya kan. Apa sih namanya Well-nya tuh? Wok sudah pasti menang. Nih. Oh iya. Itu dia tapi itu dia nerima tantangan gak pakai apa gitu ACC kalau nggak salah disuain CP kalau dia full CP nggak bisa iya siwok marah-marah anjir. Siapa sih itu dulu namanya lupa gua anjir udah pensi juga kayaknya dia. Tapi gila tuh Wong Is tuh pas di final gua aja gua kira bukan Wok sekali Wok mah kalah sama yang ini sama yang Grandmaster lupa gua namanya siapa Sepakika nah dia kalah sama Sepakika baru Sepakika ketemu sama gua di final Wong Is kalau nggak salah. GG sih Supa itu asli. Spakika, Avilia tuh. Iya. Jago tuh. Iya itu. AM-nya Avilia. Linfoker apa AM ya? AM. Itu. Spakika. Apa namanya? Grandmaster atau lagi siapa itu gue lupa. Gue main pas final gue. Gemeteran gua. Orang tim gak pernah latihan. Tapi lu udah pro anjir ada Om Is. Iya, gua dung-dung banget sama Om Is tuh. Enak tuh digendong Om Is. Orang udah bilang, Dad, lu ini aja ambil poin ya, gua yang ngurus depan. Oke Om. Ya terus gua. Nah tim gua minor satunya siapa gitu kan. Suruh latihan gak mau. Pemainnya pula GGWP.
Tapi terakhir sih pas itu kan gue nanya ini kan ya, ID PW ini kan, ID-nya Siren. Gue bilang, om lu gak mau baik lagi om, mau nikah kayak kan. Oh. Kayaknya dia kita lihat sikon kok habis nikah gimana nya. Kalau bisa ya gue main lagi kan. Dia karena buff rate-nya itu sih. Lo kalau duel sama Asura menang siapa enggak? Hah? Dia aja menang turnamen besok bubar. Harusnya bisa lebih lo. Gimana ya? Gue gak pernah latihan, coy. Jadi kan latihan solo nih. Soloin aja. Kalau bisa CP sih bisa, coy. Kalau gitu. Ya kalau bisa CP juga kayak tabrak mati gua juga. Mati gua ditabrak sama lu. Tabrak, di grab, tabok, udah mati. Jahit. Rp3.440 bos. Minus 200 loh. Jadi 37 loh. 37? 300 dong berarti. Aladin kalau evasinya rollback sama maju kelamaan mana? Evasinnya Pak Aladin. Dia kan maju nih, maju evasin gitu tuh. Itu lamaan mana sama pencet doang rollback jadinya? Oh, lamaan inilah, maju lah. Maju. Menunggu kalau berserker lamaan mundur.
Ah. Ih. Gak kena grab anjir. Gila sekali combo udah darat ke berapa dah. Gila ya Corsair. Tuh mau pindah aja dong. Pengen ke pantas mana sih? Nanti kok pas update ya? Masalahnya anjir. Sayang juga sih ini Cece. Soalnya tanggal 27 habis kan. Oh, ada yang free ya? Oh iya, iya. Eh, bisa nggak tuh diganti ini? Kan kemarin si Pens kayaknya chaosnya tuh yang nggak bisa diganti. Beli. 750. Oh, kalau udah chaos nggak bisa diganti. Gas, main sih. Lah terus nantinya gimana? Yang event nanti, yang event enggak bisa dipakai. Oh. Sampai primal doang itu. Yang event sampai primal, yang beli sampai chaos gitu kan ya. Ya betul. Jiwa gua udah gak keluar-keluar lagi nih anjir. Yang craft-craft aja berarti ini. Ini pantasma nih. Kalah coba. Kalah. Lu pantas lu sakitnya tuh ini anjir. Pedang turun tuh dor. Kaget. Kalau arena tiba-tiba jatuh aja. Coba jangan live dulu. Ya kan, penyebabnya lag kali ya? Enggak, waktu sih. Kalau ini lagi hatin dang, orang-orang yang NCP-nya atau enggak yang masih nyari farming, masih farming. Ini orang-orang yang gila arena pada arena sekarang. Kecuali nanti abis hati kelar nih lu arena. Pasti gampang-gampang. Harusnya ya. Karena yang gila-gila arena doang nih yang lagi main. Mau ada HAT mau apapun juga dihantem. Kita abrak lu. Huff.
rampornya Berserk Rail 3. 3 ya? Ini orang gila-gila arena nih. Masterlin Rekko King masa dari darah full langsung tinggal nggak ada seperempat tuh. Aduh, Berserk, Berserk, brengsek ya. Victoria dapat rune adem dong, rune adem gua masih banyak oranye anjir. Sama gua satu gua juga. Dapat merah satu, field combat XP mantap. Iya, pasti dapat merahnya pasti yang sama. Bingung deh jadi buat apa. Kok yang merah enggak sama mah, enggak masalah. Ini masalahnya sama semua. Yang alien udah merah semua berarti? Belum. Baru dua. Bisa ya. Apa? Baru dua. Terus yang hadung baru satu. Beli yang apa tuh yang... Apa sih yang dapat tiga... Yang TV Malus WP ya? Dapat tiga WP tuh yang kemarin tuh. Gak dapat merah. Yang mystical rune itu yang dari orange sampai pink. Gua enggak beli itu. Gua katanya itu red up. Iya, itu red up. Kan red up emang. Katanya Om Yes bilang itu kemarin. Tap perbukanya apa emang dinaikin rednya? Oh. Katanya red up-nya ya. Banyak yang dapat pink katanya. Waduh. Ntar lah, top up lagi. Nunggu jual BP dulu. Jual BP, klubnya penuh semua anjir. Enggak, gue mah udah ada klub gue. Tapi ya gitu, kalau ada paling 2-3 orang yang nimbrung. Resikonya gitu doang sih. Mesti ngisi. Moga iya. Mau. Paling aman tuh dulu itu. Apa? Banquet, regal. Itu paling. Iya, emang paling enak regal. Kok kayak gini Boston dari mana lagi ya anjir. Gue biasanya seminggu kadang tuh bisa sekali gocap. Ini sekarang itulah dari itu doang. Iya jadi BRS biasa. BRS itu Titan. BRS biasa kan 16 ya. Titan yang BRS Titan. Jangan biasa. Biasa jelek. Iya, gue di dilema gue pengen happyin, gue pengen happy plus 7 semua, cuma kayaknya masih worth it BS boss time dulu. Kata si Prof kayaknya fuck dapat dari apa dropan kan kayaknya map chaos nanti jadi yang berburu. Ya udah gue ini aja ngincer beres tema aja gitu. Aston udah pas push semua nang. Yang apa? Blackstone pink. Mana ada? Bawa. Oh iya, critical hit damage. Nah, ini enggak sih dipakai enggak sih?
Aku pakai itu aku. Soalnya enggak pakai batu. Pakai batu PVP. Enggak pakai susi crit hit, susi kan BS. Tapi ini ya, apa harus kayak lain CP berarti ya. Nah, beda tipis lah. Soalnya kan di pet kan lebih ada juga gede ntar. Makin lama kan makin gede pet. Apanya? Pet yang max stat itu aku dapat AP itu 40 kan. Yang tier 6,5 kan. Belum kena bonus rune. Oh iya iya betul. Jadi 50-an. Kalau aku pakai crit hit petnya kan sayang. Sedangkan dari LS paling cuma beda 30 kan, 32. Tergantung enchant-nya juga. Beda, pen. Iya, tergantung enchant-nya masih kan. Petnya kan 32 terus 15 crit hit. Soalnya ketika hit kalau enggak pakai susi kan cuma berapa? 170 ya, lupa gue. Iya, 170 plus kalau totemnya dikasih crit hit. Kalau enggak juga jelek. Iya sih, itu makanya kan gua totem gua critical hit damage. Pas gua cek-cek ini kayaknya ternyata salah masukin gua. Pet aja gua kalau mau fusion nangis gua. Emang susah-susah gampang. Gua enggak pernah sekali 100% semua terus gua pens dari plus 2 plus 3 dari pet tier 2, tier 3, tier 4, tier 5 itu 100% semua gua. Mau nangis gua. Kayak gua ngabisin Patrigio aja. Pet tier 6 aja bang 15 ini koleksinya. Kalau aku pet main Felstack sih. Felstack? Iya. Hah? Main Felstack? Gue gak tau deh Felstack gimana. Sering dapat aku. Aku udah 14. Kurang 1 doang. Gue baru 13. Gak top up itu. Real nyari sendiri cok manual. Kemarin gue beli pet tier 4 tier pet 4 ke 5, 5 ke 6 kalau salah tuh. Itu beli itu. Dapatnya 4 sama 5. Yang sama. Itu udah waduh. Sel. Nunggu pet yang gitu. Yang event kemarin harus itu beli tuh. Tapi dari tier 1 sih. Eh, tier 7 lu ada nang? Tier 7 belum ada. 6,5 aja baru 3. 6,5 itu tuh naiknya berapa sih? Naik 5 ya? Naik 5. Aku kesel jir. Naikin 6,5 5 kali yang bagus kan. Gak naik-naik. Giliran yang saat kecil naik. Kayak kontol yang kali doang goblok. Gen pet yang dibutuhin enggak naik-naik, gen pet yang enggak dibutuhin naik. Ya. Emang pare, Bang. Lu masih pakai Eras nggak sih neng? Kayaknya lu pakai ini ya. LD bayar terus aja. Hmm.
Kalau kau 24 jam PC lu apa gimana? Listrik capek. Iya. Iya sih. Iya aja gue tuh ngitung ya. Kan gue tuh ngitung tuh. Gue liat banding-bandingan tuh di YouTube tuh. VGA mana nih yang listriknya gak gede-gede banget. Seri ini semua bangke. RTX, RX 6900, RX 6700. Ntar beli VGA-nya dari koin micinnya Om Michael aja lah. Gue nge-hold berapa ya? Gue hold 4B. 4 billion. Hah? 4B. Iya 4B, 4 billion. Billion. 4.600. Ya paling kalau gue yang itu tadi $50 doang. Pas naik mah kemarin sampai 120 paling gedenya. Koleksinya parah sekarang. Cuma itu gak ngobitin banget sih. Masih ada Forex gua. Keren. Semua dunia dimasukin. Hah? Semua bisnis masukin. Iya nih. Tapi nih, gue kalau top up BDM ya, kalau nggak dari si Ren, Om Yas jadinya. Yuk. Pas siren sih itu. Gue hitung-hitung hampir 12 juta ada kali. Emang gila tuh orang itu. Sendiri loh. Gabut ngasih GE. Gue belinya langsung beli, bukan apa namanya, pakai jasa top up. Langsung beli. Masih inget gue beli kostum sayap 12.000 apa ya? 14.000 lupa gue. Di kostum sayap doang loh anjing ini. Sekarang gak pake. Thank you.
Waduh, try me. Pakai hunters dong. Kayaknya dia ada buat nangkal ini deh. Berserker ya. Sialan. Iya. Menang kalah nih, spoiler nih. Belum ya? Berarti lama nih. Allah. Gue kalah sama Trimi dong. Kalah. Karena emang job base-nya dia kan menghantar. Bisa bikin slow juga ya. Hilang. Gue baru tahu ada skill hilang ini si Reaper. Yang dulu gue nyobain enggak ada skill hilang-hilangnya dia ya. Ini kalau ngilang lebih parah. Ini tiba-tiba tak itu jatuh anjir. Karena dia rank lock-nya ngilang juga. Nah, iya. Kan semua yang ngilang tuh kesel pasti dah. Lock gua kemana coba? Kenapa coba gak nyerang? Ladin aja. HT udah kelar. Yo, yang bego-bego main. Job baru yang ada di berde apa bersek berseker lagi yang di Black Desert Online nggak ada kabar ya bakal ke mobile ya. Iya lama Sage kelihatannya seru. Apa sih namanya jobnya? Sage iya stage tuh sama guardian kan udah ada ya di. Iya, tapi ini kan belum. Iya. Kayaknya sih, iya sih juga sih kalau misalkan Guardian di Korea, mungkin mikir dulu kali ya, yang counter siapa? Kan terlalu OP juga sih kalau Guardian masuk ini. Kita
kita joplan aja belum ada. Terus saudaranya Grandmaster aja belum ada juga. Siapa? Saudaranya Grandmaster yang cewek. Oh, ada. Siapa sih namanya, enggak tahu gue. Yang penting dia sama-sama mukul aja. Lo udah raya siap
udah pengen banget banting keyboard. Banting lah. Banting. Gua dukung banting. Ada hot time. Hot time-nya anjim banget. Wih, ada CC pula. Aduh, gak ada BP.
berakhir sudah.